bahaya dan boleh mengancam nyawa. Itu yang dapat digambarkan mengenai projek naik taraf jalan di hadapan Sekolah Kebangsaan Bandar Utama 2 di Petaling Jaya, Selangor yang sepatutnya siap tahun lalu. Sudah 3 kali tertangguh dan masih belum dapat disempurnakan. Yang dibimbangi keselamatan murid dan warga sekolah yang melalui tapak projek jalan berkenaan. Ikuti laporan wartawan Ador Rakyat Ridwan Rushdi Azri Roslan. Tinjauan kami di sekitar kawasan sekolah mendapati ada cerucuk besi yang terkeluar dari tanah serta papan berpaku yang boleh mendatangkan bahaya kepada murid. Lebih membimbangkan, barangan pembinaan turut dibiarkan di atas bahu jalan. Dakwa naib yang dipertua Persatuan Ibu Bapa Guru PIBG Sekolah Kebangsaan Bandar Utama 2 Rizal Rozali. Projek naik taraf jalan ini bermula sejak lebih 3 tahun lalu. Akibat tidak dapat disempurnakan mengikut jadual, sudah 3 kali projek ini diberikan tempoh lanjutan pada Mei 2022, November 2022 dan pada Januari tahun ini. Namun masih tidak dapat disempurnakan sebelum sesi persekolahan bermula Mac lalu. Bulan Februari itu, memang diorang datang ke sini untuk melawat tapak dan berjumpa dengan kontraktor yang di sini. Nampak gayanya macam belum ada apa-apa perubahan dan juga tak nampak apa-apa pun tindakan. Jadi saya minta pihak berkuasa ataupun pihak-pihak yang berkenaan tolong pantau, tolong buat sesuatu untuk memastikan perjalanan projek ini berjalan dengan lancar. Memang risaulah, bukan anak saya saja sebab anak-anak yang lain ya. Sebab jalan teruk tengok dengan pecah. Diorang dah potong jalan ni pun diorang tak so lepas tu traffic light pun tak berfungsi. Yang jaga jalan pun kadang ada, kadang tak ada. Projek naik taraf ini turut menyebabkan jalan mengecil sekaligus berlaku kesesakan lalu lintas. Sangat susah, saya dan isteri terpaksa mengambil mereka awal dan menunggu hampir semuanya habis lah. Sebab saya ada 3 orang anak, kindergarten, darjah 2 dan darjah 4. Ketiga-tiga ni masa pengambilan adalah berbeza dalam setengah jam lah setiap seorang. So jadi kami terpaksa sampai awal dan untuk mengelakkan jam di depan ni. Masalah itu kami ajukan kepada ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Bandar Utama, Jamaliah Jamaluddin. Katanya projek itu sepatutnya siap tahun lalu. Namun pihak kontraktor mengalami beberapa masalah menyebabkan ia lewat untuk disiapkan. Of course, dia termasuk musim pandemik. Dia juga termasuk isu kelewatan kontraktor sendiri. Contohnya, mungkin isu pekerja dari segi kekurangan pekerja dan sebagainya. Namun, faktor utama sebenarnya berkaitan dengan agensi utility lah. Berkaitan dengan aset dan kabel utility. Utility ini termasuk TMB, termasuk Telekom Malaysia, termasuk IWK dan juga Air Selangor. Di mana ada kabel-kabel yang memerlukan kelulusan daripada pihak-pihak ataupun agensi utility untuk dia remove ataupun tempatkan di kawasan lain. Namun jelasnya, isu berkaitan utility itu telah diselesaikan dan menurut Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ, kerja-kerja naik taraf jalan dijangka siap Jun ini. Diharapkan dengan penjelasan yang diberikan sebentar tadi, kerja-kerja pembinaan dapat dilakukan dengan secepat mungkin. Bukan sahaja demi keselamatan anak-anak dan murid-murid di sekolah ini, malah juga untuk keselamatan ibu bapa yang mengambil mereka pulang setiap hari. Emailkan aduan anda beserta nombor telefon untuk dihubungi ke aduanrakyat@tv3.com.my. Ridwan Rushdi Azri Roslan, Aduan Rakyat, TV3. Ambil berat.